Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Yang saya hormati Kepala Pimpinan Harian Harapan Umat Ustaz Asep Saipudin dan semua jajarannya, para guru SIT Harapan Umat Karawang dan semua bunda wali murid dari siswa-siswi SIT Harapan Umat Karawang. Ini sepertinya pemecah rekor jumlah tablik bunda-bunda yang hadir, biasanya 50, mungkin paling banyak 100 Ustaz. Hari ini hampir 400 wali murid hadir. Yang awalnya kita akan taruh di aula, karena aula kuotanya 250, maka kita alihkan ke sini. Suara aku nggak terdengar. Kan ini, oke. Nah ini bagus. Maka kita alihkan ke tempat ini, alhamdulillah. Mungkin ada keberkahan dari tarhib yang ribuan itu, sehingga memunculkan giroh untuk ibu-ibu bisa hadir di majelis ini. Baik, sebelum kita mulai, sebenarnya kita belum ada yang tahu gitu, kenal dengan Ustadz Adrianus Ruswi, walaupun kapasitas beliau sudah nasional. Saya tahu Ustadz itu dapat sodoran nama dari Ustadz Ridwan dan diminta menghubungi Ustadz. Dan ketika saya ketik di YouTube Ustadz Aat, yang muncul Ustadz Dasat Latif yang beleng-beleng itu dari Makassar. Lalu saya tanya, ini namanya siapa Ustaz? Adrianus Ruswi, baru muncul gitu. Ada beberapa video dan saya melihat cuplikan dari YouTube itu, dan saya ngerasa saya mulai saat itu menyatakan saya ngefan terhadap Ustaz Adrianus Ruswi. Sebelum kita memulai, saya akan bacakan CV beliau. Beliau bernama Dr. Andes Adrianus Ruswi, psikolog. S1 di Universitas Indonesia, S2-nya di Kota Malang. Karir beliau sebagai psikolog, konsultan SDM dan pendidikan, Dewan Pakar Masjid Salman ITB, konseptor pendidikan akil balik, pendidikan feminitas untuk perempuan, Majelis Luqmanul Hakim untuk laki-laki, dan perumus Imanic Spiritual Education Psychology. Beliau merupakan pembina akil balik community. Oke, riwayat pendidikan sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia pada tahun 1983 sampai 1990 dan mendapatkan gelar psikolog dari Fakultas Psikologi Unida Malang pada tahun 1993. Senantiasa menggenggam moto dengan nyali dan tanggung jawab, berikut berbagai peran yang dimainkan. 89 sampai 92 pimpinan umum majalah Wanita Ummi. 94 sampai 95 Kadif Program P3UK, 1995 sampai 1998 Direktur Program Sinergi Indonesia, 1995 sampai sekarang Konsultan SDM dan Pendidikan Independen, 1998 sampai 2022 Direktur Program Inventra, 2002 sampai 2004 Direktur Utama PT Sajadah Edutama Indonesia, 2003 sampai sekarang konsultan dan dewan pakar Masjid Salman ITB, 2019 sampai sekarang pembina Akil Balik Community, 2021 sampai sekarang komisaris Tala Kembara. Klien kurang lebih 35 perusahaan, PT Kramayuda Ratu Motor, PT Krakatau Steel, PT Chevron, Safira Corporation, dan lain-lain. Hasil karya ini kalau saya bacain, kita satu jam buat bacain saja. Oke, mungkin itu. Dan yang menarik dari CV Ustadz ini, yang tadi penjemputan di hotel, saya tanya, Ustadz, kenapa alamatnya kok ada dua? Satu di Villa Harmoni Yogyakarta, dan yang kedua di Komplek Griya Santa Malang. Lalu Ustadz bilang, iya karena keluarga saya ada yang di Malang dan ada yang di Jogja. Saya mulai curiga tuh, ini keluarga karena anak banyak, apa memang ada dua produksi? Dan beliau menjawab, saya punya dua pasangan gitu. Nah, mungkin Ustadz Ridwan dan teman-teman akan mendapatkan bimbingan gitu. Pak Haji. Jadi Ustadz Adrianus Ruswi ini memiliki dua istri, yang satu tinggal di Malang,
dan satu tinggal di Jogja. Saking hati-hatinya beliau menempatkan alamat CV saja, beliau tempatkan kedua alamatnya. Yang satu alamat rumah istri yang di Malang, dan yang kedua alamat rumah istri yang di Jogja. Beri tepuk tangan dulu buat Radian Rusli. Tepuk tangannya biasanya kurang ikhlas ya Ustaz kalau. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya memulai dengan sebuah narasi. Saya mendengarkan info ini dari Dr. Adian Husain Ustaz. Beliau mendapatkan hadiah buku yang judulnya Tragedy and Hope, yang ditulis oleh Carol Quigley, mentornya Presiden Bill Clinton. Beliau bilang dalam buku itu total halamannya 1.348 halaman dalam bahasa Inggris. Jadi Ustadz Adian pun juga nggak membaca penuh, dia hanya membaca kesimpulan. Dan dari kesimpulan itu yang menarik dikatakan oleh Dr. Quigley tadi, beliau ahli sejarawan Amerika. Beliau bilang gini, kami ini bangsa Barat yang ratusan tahun memimpin peradaban dunia. Dan kami sudah mencapai banyak hal dalam bidang teknologi, sains, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan dia berani mengatakan, we may in the near future postpone senility and death. Ini bahasa Sunda, paham Ibu? Dia bilang, bahkan mungkin dalam waktu dekat kita akan bisa menunda kepikunan dan kematian, Jo. Saking majunya peradaban mereka, sampai-sampai mereka itu punya kesimpulan, kita dalam waktu dekat bisa nih memanjangkan umur orang gitu. Yang awalnya kematian itu biasanya di usia 60, dengan kemajuan teknologi dan kemampuan berpikir kita, kita bisa tunda kepikunan dan tunda kematian. Tapi yang jadi menarik dalam lanjutan buku itu, beliau bilang, but something we clearly do not yet know, tapi sesuatu yang benar-benar kami itu nggak paham, sesuatu yang betul-betul kami itu nggak ngerti. Dan beliau bilang, and the most important of all, dan dari semua yang paling penting, dari semua hal yang kami itu nggak paham, beliau bilang, how to bring up children to form them into mature and responsible adult. Bagaimana menciptakan, membangun, mendidik anak-anak menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab. Dia bilang, untuk menunda kematian, kemungkinan dalam waktu dekat kami mampu. Tapi untuk mendidik anak menjadi orang tua yang mature dan responsible, tentu mature dan responsible itu bukan mature dalam intelektual, tapi mature dalam akhlak, dalam adab. Beliau katakan, kami benar-benar tidak punya formatnya, kemana kami mengacu. Dan itu diakui oleh ahli sejarawan paling terkemuka di Amerika, namanya Profesor Quigley. Di belahan dunia yang lain, ada ahli filsuf namanya Jose Ortega dari Spanyol. Beliau itu lahir tahun 1883 dan meninggal 1955. Ini 1955 ini kan masih zaman jadul. Beliau sudah katakan seperti ini, masyarakat kami modern ini sebenarnya diciptakan untuk menjadi new barbarian, menjadi orang baru yang barbar. Yang mereka itu terlepas, tercerabut dari kemanusiaannya, mereka hanya diajari bagaimana bekerja, bagaimana cari makan. Padahal filsuf ini lahirnya 1883 dan meninggalnya 1955. Nah, kita bisa ngebayangin gitu, kalau filsuf ini lahir di tahun sekarang, dia udah pingsan kali deh. Di tahun segitu aja dia katakan, masyarakat kita itu dididik untuk menjadi new barbarians, orang barbar yang nggak kenal adab. Nah, itu mungkin pengantar dari saya. Mari kita serahkan waktu sepenuhnya kepada Ustadz Adrian untuk mengelaborasi hal-hal yang seperti itu sesuai dengan tema menanamkan tauhid pada anak agar taat syariat, kuat menghadapi tantangan zaman. Baik ibu-ibu, silakan ditaruh handphonenya. Kita serahkan waktu pribadi kita untuk sepenuhnya mendengarkan dan menggali ilmu dari beliau. Untuk Ustadz Adriano sepenuhnya kami persilahkan. Nanti mungkin akan berlangsung sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah. Sisanya 30 menit kita gali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang akan menanya, nyawer moderator dulu. Baik, takut. Nanti diingetin aja ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim syirkallahu 'adzim. Alhamdulillah kalau saya lihat ke depan mah bunda semua ya. Untung ada ayahnya di sana. Jadi saya masih tetap tegur ayah bunda sekalian dirahmati Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa dikumpulkan dan bertemu ya di tempat di masjid yang mulia ini, benar-benar karena izin Allah ya. Bayangkan kita yang jauh, saya dari Malang, bunda dari Karawang, bisa ketemu. Sesama orang Malang susah banget ketemunya. Sampai saya dikomplain. Ya, Bapak kemana-mana bisa bicara, tapi kami minta sebentar aja di Malang susah amat katanya. Berkali-kali udah bikin janji, rencana, sekarang gak ketemu waktunya ya. Jadi benar-benar karena izin Allah kita ketemu, kalau tidak karena rahmat Allah kita gak akan ketemu. Tanggal 1 dan 2 besok saya diundang ke Tokyo. Ya memang gak bisa saya ngegeser-geser jadwal, tetap gak bisa. Padahal kepengen banget, namanya juga ke Tokyo ya gitu. Tapi emang kalau Allah gak izinkan, gak akan terjadi. Allah berikan pada kita nikmat iman, nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat sehat, sehingga kita hari ini bisa dipertemukan oleh Allah. Ayah bunda sekalian, ya memang ketika diberikan gambaran pada saya, ini yang hadir nih bunda semua, waduh, ini kan temanya tauhid nih. Tema tauhid dan pendidikan iman ini sebenarnya temanya bapak-bapak. Kenapa? Pertama, kalau kita udah berbicara tentang iman, itu yang pertama kali mengajarkan iman pada anak kita itu adalah bapaknya lewat lantunan azan di telinga kanan anak ketika dia baru lahir. Itu udah cukup jadi isyarat bahwa yang mendidik iman itu bapak-bapak. Walaupun bapak-bapak itu begitu sibuknya sekarang sampai tega ya mengazankan anak lewat voice apa tuh? Lewat WA anak diazankan, ya Allah gitu. Dianggap enggak penting kelahiran seorang anak. Yang kedua, saya mengatakan tauhid ini didikan ayah. Kenapa? Ngajarin iman enggak boleh cerewet. Setahap-setahap, sedikit-sedikit, selangkah demi selangkah, enggak boleh terburu-buru. Enggak boleh nyinyir. Sementara bunda itu nyinyir, bunda itu cerewet, gak cocok untuk didik iman. Kecerewetan itu cocok untuk mendidik akhlak. Kalau akhlak mesti cerewet, jangan sampai gak cerewet ya. Ibu-ibu, anak-anak kita itu sekarang kupingnya buruk, belajar rata-rata lewat mata, visual. Kemampuan auditoriknya makin lama makin melemah. Tinggal 4% orang Indonesia yang belajar lewat kuping. Padahal pintu ilmu terbesar itu lewat telinga. Kenapa kuping anak-anak kita sekarang kurang bagus? Karena bundanya kurang cerewet. Jadi cerewet itu diperlukan ya. Jangan dikira jelek loh gitu. Nah tapi soal pendidikan iman, ini emang gak boleh cerewet. Setahap demi setahap, iman itu mesti diajarkan dengan tartil. Ya,
Semakin kita cerewet mendidik iman dan tauhid pada anak kita, semakin lari dia dari imannya. Ya. Makanya dulu saya pernah ngeledekin ya. Eh, kerenan mana iman lulusan tarbiyah dan liko dibandingkan iman lulusan IT? Tau gak IT, Bu? Islam terpadu. Saya bilang kerenan iman lulusan liko. Kenapa? Cuman seminggu sekali soalnya. Itu juga 2 jam tarbiyahnya ya. Nah, kalau lewat IT itu kan 8 jam sehari, 40 jam seminggu, 1600 jam setahun. Ya. Nah, iman mah diuber-uber begitu mah enggak bisa gitu ya. Tetap aja kader-kader yang punya giroh Islamiyah tinggi itu adalah mereka-mereka yang belajar iman 2 jam cuma dalam sepekan. Jadi iman itu emang enggak bisa dicerewetin. Tolong sampaikan pada para ayah ya. Ayah katanya mesti hadir kalau bicara tauhid mah gitu ya. Yang ketiga, bicara iman, bicara tauhid itu bicara konfrontasi. Enggak bisa enggak. Bicara iman berarti bicara benar, salah, hitam, putih, hak, batil, iman, kafir, Allah, tauhid. Iman selamanya konfrontatif. Gak mungkin Buddha ngajarin konfrontasi. Kalau udah bicara konfrontasi itu mah ayah. Kalau Buddha tuh justru ngajarin akhlak, jangan berantem, ya. Yang toleran tolong kerjasama, yang sinergi, yang harmonis, itu ajaran Bunda. Bunda jangan ngajarin konfrontatif ya, ke dunia ribut terus. Tapi iman itu konfrontatif. Rasulullah gak pernah dimusuhi karena akhlaknya, gak pernah. Kawan lawan mengagumi akhlak Rasulullah. Rasulullah itu dimusuhi karena imannya, karena akidahnya. Karena yang namanya akidah itu ya konfrontatif. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Perangi mereka sampai enggak ada lagi fitnah, sehingga agama ini hanya milik Allah semata. Itu memang ajaran tauhid kayak gitu. Makanya bapak-bapak yang harusnya hadir nih ya. Tapi tolong sampaikan pada para ayah. Yang keempat, tauhid itu ditanamkan lewat doktrin, indoktrinasi. Ya bahasanya juga pakai teriak-teriak tuh ya, pakai Allahu Akbar gitu ya kalau ngajarin tauhid tuh. Nah gitu, ya. Jadi memang pendidikan tauhid itu dengan menggunakan pendekatan indoktrinatif, ya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih Allahu Akbar. Nah, kayak gitu. Gak cocok Bunda ngajarin doktrin. Kalau Bunda itu lebih ke pendekatannya persuasif, lemah lembut, pelan-pelan tapi masuk gitu ya. Kayak pendidikan akhlak. Itu persuasif, bukan indoktrinatif. Tapi kalau iman memang harus pakai doktrin. Karena dia sifatnya yadkhul, ditanamkan. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena belum masuk iman itu ke dalam hati kalian, jadi enggak usah ngaku-ngaku mukmin, ngaku ajalah muslim gitu ya. Wa qalatil a'rabu amanna, telah berkata orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan pada mereka hai Muhammad, kalian tuh belum beriman. Walakin qulu aslamna, bilang aja kami sudah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, iman itu belum tertanam, terdoktrin ke dalam hatimu. Nah, yang mengajarkan doktrin itu para ayah. Kalau Bunda itu pendekatannya persuasif. Nah, yang terakhir, iman itu heroik. Heroik. Menggebu-gebu dan penuh dengan semangat. Ya. Ini juga butuh kehadiran seorang ayah.
Nah, tolong sampaikan kepada para ayah. Ya. Sampaikanlah dari yang dengar kepada yang enggak dengar gitu ya. Fal yuballighu syahidul ghaib, hendaklah orang yang hadir nyampein ke yang enggak hadir. Ayah ini emang susah banget, tapi kalau sekarang wajarlah hari Selasa ya. Mereka lagi kerja gitu. Susah banget menghadirkan seorang ayah tuh. Saya pernah bikin majelis Luqmanul Hakim tahun 2006 ya, bulan Desember. Bulan Januari 2007 udah saya tutup, jadi cuma sebulan. Gak ada ayah yang daftar. Alhamdulillah Majelis Luqmanul Hakim di Tangerang udah ada ya, di Karawang ya udah ada ya. Didirikan oleh Pak Solehudin, ketua umum dari Akil Balik Community. Ya. Saya ajak-ajak ayah. Suatu ketika pernah ada ke ini sekolah keluarga kayak begini nih di Kota Bukit Tinggi yang hadir 600-an loh. Alhamdulillah ayahnya yang hadir 6. Pesertanya 600-an, ayahnya 6. Nah, gitu. Pernah juga di daerah Cikupa situ Tangerang ya. Pesertanya 420 orang, ayahnya alhamdulillah 21 orang hadir. Di Banda Aceh saya pernah bikin program dengan Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Peran ayah dalam pendidikan anak, target 600 ayah. Alhamdulillah loh terkumpul 600, bundanya 500, ayahnya 100. Padahal judulnya itu peran ayah dalam pendidikan anak. Yeah. Sampai terpaksa saya gerilya ngajakin ayah yuk belajar tentang pendidikan anak yuk. Ya. Yeah. Nulis di Facebook. Sampai saya pernah dibilang khotib Jumat aneh bin ajaib. Kenapa? Masa khutbah Jumat isinya parenting? Saya bilang biarin. Mumpung kalau hari Jumat mah ayah pasti ngumpul. Saya paksain aja denger. Biarin aja dibilang khotib Jumat aneh gitu ya. Nah baik. Itu sekedar pengantar karena kita akan berbicara tentang tauhid ya. Oke, kita mulai. Saya ingin bicara tentang urgensi pendidikan dan penanaman tauhid. Urgensi pendidikan dan penanaman keimanan. Yang sekarang udah jadi anak tirinya pendidikan. Saya harus katakan, pendidikan iman tuh sekarang udah jadi anak tiri. Pendidikan tauhid itu pendidikan anak tiri sekarang. Kenapa? Karena anak emasnya sekarang tahfizul Quran. Padahal Rasul juga ada bilang al imanu qoblal Quran, iman dulu sebelum Quran. Ya. Tapi sekarang di mana-mana orang bicara agar anakku jadi hafil. Tapi uniknya pendidikan iman belum diberikan. Sampai satu ketika saya ke pondok tahfiz di Langsa ya. Aceh Timur. Pimpinan pondoknya pakai air mata ngomong sama saya. Ustaz tolong didik guru-guru kami. Gimana caranya ngajarin iman pada anak-anak. Loh Ustaz kenapa Ustaz pakai nangis begitu minta sama saya. Ustaz saya baca hadis. Sesungguhnya munafik-munafik dari umatku di akhir zaman datang dari kalangan para penghafal Al-Quran. Tolong Ustaz, pakai nangis-nangis beliau ya, Ustaz Hamdi namanya. Ini pimpinan pondok tahfiz di Langsa, Nanggroe Aceh Darussalam. Ajarkan guru-guru kami bagaimana cara mendidik iman dan menanamkan tauhid Ustaz. Kami tidak ingin memproduksi munafik-munafik. Tapi sementara sekarang dia udah kadung menjadi anak emasnya pendidikan. Kenapa? Karena kita cenderung pendidikan itu pengen ngelihat hasilnya segera dan kelihatan. Kebetulan tahfiz Quran mah langsung segera dan kelihatan. Kalau anak bilang aku hafal 1 juz 5 surat 36 ayat bisa dicek. Kalau iman ngeceknya gak gampang. Ya. Loh kenapa kok tahfiz malah menghasilkan para munafik? Iya. Karena kan cuma hasil pembiasaan bukan hasil dari iman.
Bukan iman yang mendorong mereka untuk membaca Al-Quran. Ya. Yang mendorong mereka adalah pembiasaan saja. Apa itu munafik? Munafik adalah kalau hati tak yakin tapi mulut berucap dan tangan berbuat. Iman artinya yakin dalam hati, diucapkan secara lisan sebagai akibat hati ya, dan dibuktikan lewat amal perbuatan sebagai akibat hati. Hati itu yakin sedemikian rupa meluap-luap sampai-sampai saking meluapnya terpancar kemudian terucapkan secara lisan. Saking yakin itu meluap-luap memancar sampai terbuktikan lewat amal perbuatan. Harusnya segala perbuatan terjadi gara-gara itu. Gara-gara hati yakin. Kalau hati yakin mulut berucap tangan tak berbuat gimana? Namanya fasik. Hati yakin, tangan berbuat, mulut tak mengucapkan, tak pernah mengikrarkan keimanannya, namanya kafir. Yang paling serem adalah munafik. Hati tak yakin, tapi tangan berbuat dan mulut berucap. Namanya munafik. Ya, munafik. Nah, gitu. Jadi bunda sekalian, pendidikan terpenting dalam Islam yaitu tauhid sekarang telah menjadi anak tiri pendidikan, di mana anak emasnya adalah tahfidzul Quran, anak kandungnya adalah ibadah dan akhlak. Ya. Karena ibadah itu juga bisa dicek. Kalau dibilang anak itu bisa sholat, bisa dicek dari takbir sampai salam, baik ucapan maupun perbuatan. Akhlak juga gitu. Anakku akhlaknya udah bagus loh, masuk ke rumah udah salam, lalu cium tangan, ke kamar mandi pakai kaki kiri baca doa dulu, lalu keluar kamar mandi kemudian pakai kaki kanan baca doa, makan baca doa. Alhamdulillah akhlak anakku, adab anakku udah bagus banget. Sementara iman dan tauhid, ya, oke. Sementara iman dan tauhid, gimana ngeceknya ya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Gimana caranya ngukur bergetar hati? Saya seorang psikolog dan alhamdulillah rajin membuat alat-alat tes ya. Tapi saya enggak ngerti deh gimana ngetes bergetar hati itu, enggak ngerti saya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Itu gimana tuh ngetesnya? Saya enggak ngerti itu. Pendidikan sekarang kepengennya sesuatu yang bisa dites. Konkret sekarang-sekarang juga hasilnya kelihatan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Gak ngerti juga saya gimana cara mengukurnya bahwa mereka bertawakal pada Rabb mereka. Karena iman sesuatu yang batiniah. Nah, ayah bunda sekalian, bapak ibu sekalian, pendidikan tauhid kemudian semakin menjadi anak tiri karena ada kesalahpahaman. Ada yang bilang gini, tauhid, iman itu kan abstrak. Anak-anak kita tuh masih konkret cara berpikirnya. Jadi belum cocok diajarin iman, belum cocok diajari tauhid. Karena tauhid itu memang abstrak loh. Tentang Allah, malaikat, hari kiamat, sorga, neraka, jin. Jadi karena dia abstrak, anak-anak itu masih konkret, jadi gak cocok dia jadiin tauhid. Jadi anak tiri lagi dia.
dalam hati saya sebagai seorang psikolog, yang bilang anak-anak itu konkret siapa? Bahkan anak di bawah 7 tahun itu sangat abstrak ya. Anak-anak TK itu penuh dengan fantasi dan imajinasi saking abstraknya. Umur di bawah 2, anak-anak itu pernah berkenalan dengan dunia gaib. Anak di bawah 2 itu pernah ngelihat setan, pernah ngelihat jin, pernah ngelihat malaikat. Makanya kalau kita menghadiri akikah anak-anak, akikah bayi, kita bacakan doa, "U'idzuka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamma." Aku perlindungkan engkau wahai bayi dengan kalimat Allah yang sempurna dari setan yang mengganggu dan dari mata-mata yang menyeramkan. Karena jin itu matanya serem-serem. Makanya anak begitu umur 2 tahun, semua ingatan sebelumnya Allah hilangkan. Gak ada satupun kita yang bisa mengingat peristiwa di bawah 2. Karena Allah udah hapuskan. Kalau gak serem-serem itu. Jadi anak itu pernah berinteraksi dengan dunia gaib. Kok bisa-bisanya kita bilang, sorry gak belum bisa, tauhid belum bisa diajarin pada anak. Karena anak itu masih konkret. Sementara tauhid itu abstrak. Anak itu dulu sangat abstrak. Anak TK itu kalau kita bilang, "Nak, di atas awan sana ada puri berwarna pink dijaga oleh serigala berkepala buaya." Percaya. Saking anak itu dunianya adalah dunia abstrak. Ayah bunda sekalian, anak-anak itu senengnya ngobrol atau cerita tentang apa sih? Kuntilanak, genderwo, pocong. Karena memang mereka pernah hidup di dunia itu, lalu kemudian diimajinasikan seperti imajinasi orang. Ada pocong, ada suster ngesot, segala macam itu ya. Bukan berarti mereka udah pernah ngelihat, tapi mereka pernah berurusan dengan dunia-dunia kayak begitu. Jadi please lah, jangan pikiran kita dan perasaan kita dirusak oleh keyakinan tauhid entar aja, tauhid entar aja, iman entar aja. Sementara ulama mengatakan sebelum tuntas pendidikan iman, pendidikan Islam sia-sia. Sebelum tuntas pendidikan iman, pendidikan Islam yang lain sia-sia. Itu para ulama yang bilang begitu. Dan yang saya bingung juga satu ya, pikiran anak belum siap, pikiran anak itu masih konkret, pikiran anak sejak kapan iman dan tauhid itu diajarkan ke pikiran? Dia tidak ditanamkan ke pikiran, tapi ditanamkan ke hati. Tapi pendidikan kita itu mendewa-dewakan pikiran. Dari TK diajarkan pikiran, SD pikiran, SMP pikiran, SMA pikiran, perguruan tinggi pun pikiran. Ini ada lagi anggapan sekarang. Anak-anak itu kan berpikirnya masih simpel, masih sederhana. Sementara tauhid itu kan kompleks, rumit, jelimet. Jadi belum cocok anak-anak ditanamkan tauhid. Karena tauhid itu jelimet, kompleks. Sementara anak-anak itu berpikirnya masih simpel. Nah, kalau ini benar, anak-anak itu berpikirnya emang masih simpel. Itu benar. Cuman yang bilang tauhid itu kompleks siapa? Yang bilang tauhid itu jelimet siapa? Yang bilang tauhid itu rumit siapa? Dari namanya aja udah ketahuan simpel. Tauhid tentang yang satu. Dari nama aja ya udah kelihatan simpel. Sampai saya nanya, yang dibilang iman yang kompleks itu apa? Mungkin iman Kristen, iya. Mungkin iman Hindu, iya, kompleks. Mungkin iman Yahudi, kompleks. Mungkin iman Buddha, kompleks. Tapi iman Islam kan simpel. Dari namanya aja kan udah kelihatan simpelnya. Namanya tauhid. Yang satu. Saking
Saking sederhananya akidah kita ini, sekarang orang berlomba-lomba masuk Islam karena akidahnya yang simpel. Ketimbang akidah iman mereka sebelumnya yang rumit. Jarang loh orang masuk Islam karena syariat. Orang masuk Islam itu karena akidah. Kenapa jarang yang masuk Islam karena syariat? Syariat Islam itu paling berat dari semua agama. Ya. Dari semua agama di dunia ini, yang syariatnya paling berat itu Islam. Bayangin puasanya aja sebulan. Sebentar lagi kita jalankan. Sholat 5 kali sehari semalam. Apa yang membuat orang terpukau dengan Islam? Akidahnya, iman dan tauhidnya yang sederhana. Nah, ini ada lagi ajaran-ajaran yang mengatakan begitu. Akhirnya terbengkalailah pendidikan tauhid pada anak-anak kita. Ya. Kemudian apa lagi yang menyebabkannya? Waktu yang harusnya kita gunakan untuk mendidik iman anak-anak kita dihabiskan untuk calisto, baca tulis itu, ya, pendidikan intelektual. Harusnya waktu dihabiskan untuk pendidikan tauhid, waktunya malah kepake untuk pendidikan-pendidikan yang entar, belum sekarang. Pendidikan di bawah 7 tahun itu cukup 4 aja ya, ayah bunda sekalian ya. Buat guru-guru TK, 4. 1, iman. 2, pendidikan ego dan individualitas. Yang 3, pendidikan emosi. Yang 4, pendidikan psikomotor. 4 aja. Calisto entar. Ketika anak itu sudah memiliki kecakapan intelektual yang disebut dalam agama itu mumayyiz. Kapan? 7 tahun. Hormonnya juga baru keluar di umur 7 kok. Tapi malah waktu dihabiskan anak les ini, les itu. Ya Allah, udah pakai les, masih kecil udah pakai les. Sampai yang dikorbankan itu yang terpenting, iman. Ya, Ustadz, kami juga tahu kok iman itu penting. Kami bahkan tahu iman itu terpenting. Tapi entar ya Ustadz ya, kalau anak udah agak gedean, kalau anak udah agak dewasa dikit, nanti kami juga ajarkan iman kok. Kami bukannya gak tahu loh Ustadz, iman itu paling penting. Tapi entar. Kenapa entar? Ya, sampai kesadarannya tumbuh baik. Loh, kesadaran itu tumbuh kan di umur 2. Umur 2 kan anak sudah berkesadaran. Bunda sekalian, beberapa waktu belakangan ini ada video ya. Anak itu nangis karena gak diizinkan oleh ibunya pakai gadget. Lalu ibunya bilang, anaknya uring-uringan, tantrum. Kamu berhak nangis. Kamu pasti sakit hati ya. Sakit hati mama. Kamu pasti gak suka. Benar, aku gak suka mama. Wajar. Mau mama peluk? Iya mama. Lalu diajak dialog. Kenapa? Memang anak udah bisa, anak sekecil itu berkesadaran kok. Lalu apa alasan? Ntar deh kalau anak itu udah lebih berkesadaran, kami baru ajarkan tauhid. Gitu. Salah. 2 tahun itu anak sudah berkesadaran. Sebelum 2 tahun memang betul. Anak belum punya konsep diri. Bayi itu dia gigit jempol kakinya, lalu dia nangis sendiri. Kenapa? Dia nggak tahu kalau itu jempolnya sendiri. Karena dia belum punya konsep tentang the self, tentang aku. Tapi 2 tahun udah bisa. Saya dulu ingat ya, anak tertua dari seorang ibu sekarang sudah meninggal ya, Ibunda Yoyoh Yusroh. Anaknya dulu yang tertua bernama Umar. Ya.
Umar itu waktunya umur waktu itu umurnya baru 2 tahun lebih. Saya waktu bertamu ke rumahnya dikasih teh manis sama suaminya, sama ayahnya ya. Teman saya kebetulan sama-sama dari psikologi UI. Ya, Budi Darmawan namanya. Rupanya anaknya itu kepengen teh manis yang diberikan ke saya. Si ayah bilang, "Nak, itu bukan hak kamu, itu haknya tamu." Lalu saya bilang, "Enggak apa-apa, Kak. Silakan Kak dimakan, diminum." "Enggak, itu bukan haknya aku. 2 tahun sudah berkesadaran kok. Jangan dibilang anak belum berkesadaran, belum bisa diajarin tauhid." Ya. Akhirnya waktu dihabiskan buat yang enggak-enggak. Les inilah, les itulah, calistung lah segala macam. Ini yang bikin pusing. Ya. Sekarang banyak sekali orang tua ya yang minta ke saya, "Pak, bisa enggak anak saya udah 5 tahun tes bakat, Pak, agar bakatnya udah bisa diarahkan dari sekarang." "Ya Allah, buru-buru amat," saya bilang. "Enggak sabaran. Tes bakat itu paling cepat bagusnya 14 tahun. Biarkan aja dulu kita pura-pura enggak tahu bakat anak, biar dia mengeksplorasi dirinya seluas mungkin. Anak itu bakatnya enggak cuma satu. Setiap manusia itu multitalenta," saya bilang. "Kalau bakat itu diarahkan dari kecil, akhirnya bakat itu yang keluar cuma satu. Yang lain semuanya terpendam. Enggak punya kesempatan untuk dikeluarkan. Udahlah, pendidikan tauhid aja lah," saya bilang. Sampai-sampai, bunda sekalian, seandainya saya tidak boleh ngomong apapun kecuali satu, saya milih ngomong pendidikan tauhid, pendidikan iman. Oh, akil balik gak diizinkan, boleh, silakan. Saya gak boleh lagi bicara tentang pendidikan yang lain-lain, silakan, tapi tolong izinkan saya bicara tentang tauhid, bicara tentang iman. Ini yang terpenting dari semua pendidikan, dan ini yang terawal. Bahkan pendidikan iman itu satu-satunya yang udah bisa dididik dari dalam perut. Kalau yang lain-lain gak bisa, ibadah, akhlak, segala macam itu nanti dididiknya. Tapi kalau iman dari dalam perut udah bisa dididik. Baru lahir udah dididik tauhid lewat apa? Lewat azan. Lantunan azan itu sebenarnya adalah kalimat-kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Kalimat azan itu kalimat tauhid. Itu yang pertama kali dididik begitu anak itu dilahirkan. Lewat telinga, kan apa? Telinga terhubung dengan hati. Sebagaimana mata terhubung dengan otak. Ya. Makanya kekuatan bunda itu ada pada telinganya, karena bunda itu kuat pada hati, laki-laki kuat pada nalar. Maka kekuatan laki-laki ada pada matanya, termasuk kelemahan laki-laki ada pada matanya. Kekuatan perempuan ada pada telinganya, dan kelemahan perempuan juga terletak pada telinganya. Ya. Karena kelemahan laki-laki itu ada pada mata, makanya bunda rajin bersolek. Karena kelemahan perempuan pada telinganya, makanya laki-laki itu rajin ngegombal. Ya, nah kan gitu. Baik ya, kita lanjutkan. Ayah bunda sekalian, kalau kita tidak mendidik tauhid pada anak-anak kita, banyak dampak-dampak buruk yang akan terjadi. Yeah. Pertama tadi, munafik. Dalam Islam itu, munafik itu lebih parah daripada kafir. Karena tempatnya di keraknya neraka. Fi asfali minan nar, di aspalnya neraka, gara-gara gitu.
Siapa munafik itu? Orang yang hatinya tak yakin, tapi tangannya berbuat dan mulutnya berucap. Kok bisa hati tak yakin, tapi mulut berucap, tapi tangan berbuat? Semuanya kan karena pembiasaan aja. Mohon maaf ayah bunda, mohon maaf bapak ibu guru, bukankah semuanya sekarang ini kita didik lewat pembiasaan? Semuanya sholat diajarkan lewat pembiasaan. Ngaji lewat pembiasaan, puasa lewat pembiasaan, zikir lewat pembiasaan, bukan lewat penyadaran dan keyakinan. Tak ada nawaitu di situ. Padahal setiap amal itu bergantung pada niat. Sengaja aku, nawaitu, sengaja aku. Kenapa sengaja aku? Karena sadar aku. Kenapa sadar aku? Karena yakin aku. Bunda sekalian, pembiasaan itu sebenarnya buat hewan. Pembiasaan itu buat hewan, karena hewan itu tak berkesadaran. Kalau kita ingin melatih hewan, monyet bisa mengendarai sepeda roda satu di atas panggung sirkus, satu-satunya cara adalah dilatih dan dibiasakan. Gak ada lagi cara yang lain. Dalam psikologi disebut conditioning. Di dalam ilmu pendidikan disebut conditioning. Karena hewan tidak memiliki yang namanya behavior repertoire, kesadaran. Dia cuma bisa dilatih. Bahkan kalau 3 bulan itu ilmu mengendarai sepeda roda satu di atas panggung sirkus itu gak dilakukan, kita mesti ajarin lagi dari nol lagi. Dan induk monyet yang bisa kita latih menggunakan sepeda roda satu itu gak mungkin bisa ngajarin anak monyet gimana caranya pakai sepeda roda satu. Ya anak monyetnya mesti diajarin sama orang juga, bukan sama monyet. Ya. Nah tapi kan sayang ya. Satu, kita sudah menganggap ibadah itu skill. Kita rendahkan dan kita hinakan ibadah, kita anggap dia skill yang bisa dilatihkan. Dan kemudian kita biasakan seperti pendidikan pada dunia hewan. Tidak. Manusia itu mulailah dari pendidikan keyakinan. Pendidikan iman, pendidikan tauhid, biarkan keyakinannya itu yang membuat dia sholat. Keyakinan itu yang membuat dia puasa, keyakinan itu yang membuat dia baca Quran, tahfizul Quran. Ya. Kemarin saya baru saja ceramah, saya katakan, seharusnya kenapa orang ingin menghafalkan Al-Quran? Karena dia ingin memiliki ayat tersebut. Saking terpukaunya dia dengan ayat itu. Sayang kalau nggak dihafalin. Ya. Nah begitu. Makanya pendekatannya adalah tadabbur. Tapi kembali kepada sisi keyakinan. Yang kedua, kalau dampak iman itu tak eksis, dia gak paham hakikat agama. Dia gak paham hakikat sholat. Dia gak paham hakikat puasa. Dia gak paham hakikat ngaji. Dia gak paham hakikat zikir. Dia cuma niru. Mohon maaf ayah bunda sekalian, bapak ibu guru sekalian. Begitu Islam memuliakan manusia sampai kita dilarang meniru. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu enggak punya pengetahuan tentangnya. Mengikuti sesuatu yang kita enggak tahu apa namanya? Niru. Islam melarang kita meniru. Begitu memuliakan manusia Islam itu, meniru enggak boleh. Nanti dalam syariat juga taklid enggak boleh. Ikut-ikutan gak boleh.
Ya udah kamu sholat ya. Gimana caranya ya? Ikutin ayah aja. Kamu puasa ya. Gimana caranya? Ikutin bunda aja. Gak bisa dalam agama itu. Akibat tidak adanya paham hakikat, sholat tidak mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Kata Rasulullah, betapa banyaknya orang-orang yang berpuasa, dia gak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Dia baca Quran, tapi bacaannya gak sampai ke tenggorokannya. Kata Rasulullah, dia berzikir tapi masih gelisah aja. Padahal dikatakan ala bi zikri laitat ma'inul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati akan tentram. Dia zikir mah udah rajin, tapi hati gelisah terus. Hakikatnya dia enggak tahu. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Lebih baik baca sekali aja tapi tahu hakikatnya. Subhanallah. Mahasuci engkau ya Allah. Dan kami ini kotor ya Allah. Bersihkan kami ya Allah. Wahai yang mahasuci, bersihkan kami. Itu kalau kita hakikat subhanallah kita pahami. Jadi hakikat agama itu akhirnya kita tidak mengerti, karena kita tidak mengerti konsep tentang iman itu sendiri. Allah kejam ya. Loh kok kejam? Ya lihat aja tuh ancaman-ancaman hukumannya, bukankah mengerikan? Ya. Nah gitu. Karena dia gak ngerti hakikatnya. Saya bilang, enggak, Allah itu justru pengasih penyayang. Loh ancamannya kejam gitu kok dibilang pengasih penyayang? Kalau dia gak ngasih penyayang, dia gak akan ngancem. Apa susahnya sih kalau durhaka cemplungin aja ke jahanam, gak perlu diancam-ancam. Dia ngancem karena dia gak kepengen hambanya masuk neraka. Dia sayang. Seandainya dia gak sayang, udah ngapain diancam-ancam, cemplungin aja ke jahanam, apa susahnya sih? Durhaka cemplungin, durhaka cemplungin, durhaka cemplungin, selesai. Tapi dia itu pengasih penyayang, makanya diancam dengan ancaman yang keras. Ancamannya yang dengerinnya aja kita udah merinding. Ancaman yang baik adalah ngedengerin aja udah merinding. Itu ancaman yang keren itu. Selama tauhid dan iman gak dihayati, kita salah paham lulu sama agama ini. Agama ini serba melarang ya. Kenapa? Lihat aja kitab-kitab fikih isinya larangan melulu. Enggak, saya bilang. Agama Islam ini agama serba boleh. Kecuali yang dilarang. Larangan dalam agama ini adalah pengecualian. Ini kaidah usul banget. Usul fikih banget. Kullu syai'in asluhu ibahah. Segala sesuatu asal-muasalnya adalah boleh. Yang enggak boleh yang mana? Ala likulli malikin hima ala wa inna hima Allahu maharimu. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu punya tanah larangan, dan tanah larangan Allah itu yang diharamkannya. Jadi yang diharamkan itu dalam agama itu cuma titik-titik kecil. Oleh karena basisnya adalah boleh larangan itu sedikit, makanya yang dikitabkan, yang dibukukan mah yang larangan. Yang dibolehkan mau dibukukan, mau berapa tebal kitab fikih itu? 10 lantai aja gak cukup. Kalau ingin kitab fikih itu tipis, tolong yang ada adalah daftar larangan. Karena apa? Berarti selain yang ini boleh. Loh kok salah paham lagi? Ya, karena belum belajar iman, belum belajar tauhid, belum belajar akidah. Kita melahirkan anak-anak yang terus menerus salah paham terhadap agamanya. Waktu SD mah taat semua, waktu SD mah soleh-solehat semua. Begitu pindah SMP mulai kelihatan masalah. Waktu SD jangan ditanya, baca Quran, gak disuruh baca Quran, dia udah baca Quran.
Begitu SMP disuruh baca satu halaman ba'da maghrib, dia enggak mau. Karena basicnya bukan iman. Ada sebuah SMP yang minta kepada kepala sekolahnya, "Pak, mau enggak, Pak? Ada satu hari dalam sepekan di mana anak boleh enggak sholat di masjid berjamaah pada waktunya, bebas." "Boleh, Pak." "Boleh, Ustaz. Hari Rabu ya, Ustaz ya." "Oke, setiap Rabu siswa tidak diwajibkan sholat berjamaah di masjid pada waktunya." Apa yang terjadi setiap Rabu? Masjid sepi. Memang bukan gara-gara iman. Memang bukan gara-gara tauhid. Apalagi yang akan mungkin terjadi? Kesolehan yang Mbak Fata Morgana ya. Tadi saya sudah cerita ya. Kenapa waktu SD soleh semua ya? Kenapa begitu habis SD hilang tuh kesolehan? Semua anak SD mah anak tertib, anak disiplin. Menurut teori-teori psikologi pun mengatakan semua anak 7 sampai 12 adalah anak-anak yang tertib dan disiplin. Kita tertipu menganggap pendidikanku sudah berhasil karena anakku sudah soleh solihat. Iya, itu kan SD. Tolong cek di SMP. Tolong cek di SMA. Kalau bukan iman yang menjadi landasan dia dalam berislam, akan kelihatan bolongnya waktu SMP dan SMA. Sekarang di dunia pesantren ada istilah libur syariah. Giliran pulang ke rumah dari pondok itu libur syariat katanya. "Kok kamu baru jam 9 sih sholat subuh?" "Libur syariah, Mami." "Loh kok syariah ada liburnya?" "Mami, emang bersyariah itu gak capek, Mami?" "Capek, Mam. Libur dong, Mam, sekali-sekali." Kecuali dia beriman. Kecuali dia lakukan karena cintanya pada Tuhannya. Gak ada cerita capek. Jika cinta sudah melekat, orang bilang tai kambing rasa coklat. Jika cinta sudah melekat, jangankan sholat, mati di jalan Allah pun mau. Tapi ajarkan cinta dulu dong pada Allah. Mahabbatullah dulu dong ajarkan. Kecil sholat mah, kalau iman sudah ada. Kecil zikir mah, kecil puasa, kecil tahfidzul Quran, kalau iman sudah ada, kalau tauhid sudah ditanamkan. Apalagi yang mungkin bisa muncul ketika iman itu tidak eksis? Tertolaknya amal dan ibadah. Jangan sampai kita punya anak rajin ibadah tapi sedikit berpahala. Banyak beribadah tapi sedikit berpahala. Kenapa? Semua ibadah tanpa niat enggak sah. Tertolak. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yaqihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Setiap amal itu bergantung pada niat. Dan setiap perbuatan manusia diukur dari apa yang dia niatkan. Barang siapa yang beriman, yang hijrah karena Allah dan Rasul, maka dia hijrah karena Allah dan Rasul. Barang siapa yang hijrah karena dunia yang diusahakan atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya cuma sebatas itu doang. Setiap amal bergantung dari niat. Apa itu niat? Niat itu kesadaran. Nawaitu, sengaja aku melakukan sesuatu dengan kesengajaan, dengan penuh kesadaran, itu nawaitu. Kenapa sadar? Karena dia yakin, beriman, dan bertauhid. Lalu banyak anak-anak kita puasa rajin, ngaji rajin, puasa, sholat rajin, zikir rajin, tapi sedikit berpahala karena enggak tercatat. Letih kita. Anak kita udah sholat, udah puasa, udah ngaji, udah ini, udah itu, tapi semuanya tanpa niat. Semuanya karena peraturan, semuanya karena perintah orang tua, bukan karena cinta pada Tuhannya. Ya.
Pernah satu ketika di Radio Prambors, saya lagi ceramah di bulan Ramadan. Seorang pendengarnya, pasti anak muda ya, kalau Radio Prambors itu 18-25 itu, nanya, "Bang, aku itu sampai sekarang masih menganggap sholat itu beban loh, Bang." Apa saya bilang? Sama dong. Loh, yang benar, Bang. Kan Abang kan ustaz, masa masih menganggap sholat itu beban? Yang menganggap sholat itu beban agama, Allah, Rasul. Kenapa? Sholat itu disebut taklifus syar'i, beban syariat, taklif. Puasa itu taklif. Apa itu taklif? Beban. Ngaji itu taklif, beban. Zikir itu taklif, beban. Makanya yang wajib melaksanakannya itu mukallaf, orang yang siap memikul beban. Jadi bukan cuma elu, dalam bahasa, kalau dalam bahasa Radio Prambosnya ya, bukan cuma elu yang nganggap sholat itu beban, gue juga. Jadi Abang terpaksa dong sholat kayak aku. Enggak, saya bilang. Abang gak konsisten. Katanya beban tapi gak terpaksa. Enggak, karena aku telah mencintai yang memerintahkan beban. Iman itu, tauhid itu dalam rangka membangun cinta. Karena aku telah mencintai yang memberikan beban, maka aku tidak merasa terpaksa. Ya kayak lu gak tahu aja kalau cinta udah melekat di mana sih. Saya bilang gitu waktu itu. Jangankan sholat, mati di jalan Allah aja dosia. Dan kamu tahu gak? Lu tahu gak? Saya bilang. Kenapa gue pengen buru-buru masuk surga? Kenapa Bang? Di surga gak ada sholat. Di surga udah gak ada puasa. Di surga udah gak pakai ngaji. Asik deh pokoknya. Pengen gak buru-buru masuk surga? Kepengen Bang, kalau gitu Bang. Makanya sholat, saya bilang. Pengen masuk surga gak kepengen sholat, gimana sih? Tapi bangun cinta. Imam Ibnu Taimiyah pernah berkata dalam satu kesempatan, mahabbatul mahbubal mahbub min tamami mahabbatil mahbub. Mencintai apa-apa yang dicintai oleh yang kita cintai. Ini bahasanya agak bulat nih ya. Bagian dari kesempurnaan cinta kita pada yang kita cintai itu. Kalau kita cinta pada Allah, Allah cinta kita sholat, maka ekspresi kita cinta pada Allah itu dengan cara sholat. Biar Allah itu cinta sama kita. Dasarnya cinta dulu kita bangun. Ya. Tapi kan enggak pengen buru-buru. Saya juga bingung loh. Anak TK diajari sholat duha. Ada anak TK yang gak mau duha, gurunya nelpon saya loh Bu. Bang, ini ada anak TK kami, masa disuruh sholat duha gak mau, perlu dirukyah gak Bang? Perlu, saya bilang, tolong gurunya dirukyah semuanya. Orang dewasa aja gak mau sholat duha gak apa-apa, saya bilang. Kok begitu semangatnya? Kalau udah iman itu terbangun, tauhid itu terbangun, kan gak sulit. Bunda sekalian, yang berikutnya adalah ya, ritualis, bukan spiritualis. Buat dia, sholat itu cuma ritual. Ngaji itu cuma ritual. Puasa itu ritual. Zikir itu ritual. Gak ada nilai ruhiyahnya. Gak ada nilai spiritualnya. Dia gak merasakan lezatnya iman pada sholat. Tak merasakan lezatnya iman pada puasa. Gak merasakan lezatnya iman pada tahfidzul Quran. Tak merasakan lezatnya pada zikir. Iman pada zikir. Anyep aja. Karena cuma ritual, bukan spiritual. Yang membuat ritual menjadi spiritual itu iman orang, tauhid orang. Ya. Gak terasa manisnya. Makanya walaupun Allah berfirman, ala bi dzikri laitatmainul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati akan tentram. Kenapa banyak orang yang zikir hatinya enggak tentram? Cuman ritual.
Berbeda kalau itu adalah spiritual. Begitu selesai dia berzikir, waktu saat berzikir dia tentram. Begitu mulutnya mulai terkatup, hatinya mulai gelisah. Kita ingin lewat spiritual itu, lewat iman. Walaupun mulutnya sudah berhenti berzikir, tapi hatinya tetap berzikir. Sehingga tentram itu 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 36 hari setahun. Imam Al-Ghazali mengatakan, aku tidak kagum dengan orang yang berzikir di masjid-masjid. Yang aku kagum itu orang berzikir di jalan-jalan. Hatinya masih berzikir. Mulutnya mungkin udah mingkem. Kalau kita menjadi manusia spiritual, Tuhan, saat dia datang bulan, saat dia menstruasi, dia nggak bisa sholat, tapi hatinya tetap tenteram. Karena dia punya ibadah namanya tidak sholat. Itu ibadahnya perempuan menstruasi, itu tidak sholat namanya. Ibadahnya perempuan yang menstruasi itu namanya tidak ngaji. Itu nama ibadahnya dia. Ibadahnya dia itu ketika dia menstruasi adalah tidak puasa. Itu ibadahnya dia. Karena memang Allah melarangnya. Larangan Allah yang ditaati itu namanya ibadah. Gak perlu ada istilah kayak mama datang bulan aja lu, uring-uringan. Kan sekarang ada ungkapan kayak gitu. Kenapa emak-emak harus uring-uringan saat dia datang bulan? Memang betul ada ketidakstabilan emosi, tapi gak harus parah-parah banget. Kalau kita memahami, tidak sholat itu adalah ibadahnya orang yang lagi haid. Ya. Lalu dia hadapi larangan sholat itu dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Segala puji bagi engkau ya Allah. Gak sholat aja dapat pahala. Gak puasa aja dapat pahala. Gak ngaji aja dapat pahala. Kan itu. Karena ada nilai spiritual, bukan cuman ritual yang dimulai dari takbir diakhiri dengan salam saat kita sholat. Tapi iman. Yeah. Sholat yang dijalankan dengan iman, setiap ucapan bergetar. Allahu Akbar. Ya Allah, kecil banget saya ini ya Allah. Baru proyek gagal aja udah gemeter ya Allah. Ya. Yeah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena engkau ya Allah. Semuanya adalah ekspresi dari keimanan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami mengabdi dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Makanya saya berkata pada Allah, ya Allah, kalau aku ini meminta kepadamu setengah ngotot dan setengah mendesak, rada-rada enggak sopan ya Allah. Karena aku enggak tahu lagi mau minta kemana. Kalau bukan engkau yang kabulkan ya Allah. Hanya engkau kami, aku mengabdi dan hanya pada engkau kami minta tolong. Memang betul sekali meminta pada Allah itu agak-agak kasar. Bukan kasar ya, tapi agak ngotot. Ya Allah, berikan aku kreasi ya Allah. Kreasi yang keren ya Allah. Ilham yang bagus. Lebih dari ilham yang kau berikan kepada Mark Zuckerberg. Sehingga dengan itu dia bikin Facebook ya Allah. Jika ilham yang kau berikan gak lebih hebat daripada Mark Zuckerberg, apa gunanya beriman kalau gitu ya Allah? Memang kadang-kadang saya kurang sopan. Tapi semata-mata karena aku gak tahu lagi tempat meminta kecuali pada engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika tahiyat,
Itu kan dialog Allah dengan Rasulullah pada saat Isra Mi'raj. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Ya, itu dari Allah, dari Rasulullah. Lalu dijawab Allah, Allah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi oleh Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan atas kami para nabi dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Lalu saat itu saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Seringkali saya nangis. Kenapa? Ya Allah, dengan syahadatku izinkanlah aku masuk ke dalam golongan wa ibadillahi salihin itu ya Allah. Kalau itu semua dengan iman kita lakukan, ya. Tak orang kalau tanpa iman dan tauhid itu tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Jadi ada diskusi antara seorang pendeta dengan seorang ulama. Pendeta ini nanya, ngeledek, Ustadz, benar gak sih umat Islam itu akan ditolong Allah? Benar, benar. Mana buktinya Ustadz? Katanya akan dimuliakan, buktinya sekarang gak mulia. Katanya akan ditinggikan, buktinya sekarang gak tinggi. Katanya akan dijadikan umat terbaik, ternyata gak terbaik. Katanya tidak bersedih, ternyata bersedih. Katanya mau dijadikan umat wasatan, ternyata enggak. Mana? Tuhanmu ingkar janji, Pak Kiai. Pak Kiai ini dengan cerdiknya menjawab ketika itu, Pak Pendeta, Tuhan kami tak pernah ingkar janji. Janji Tuhan kami itu semua kepada yang beriman. Tolong baca seluruh ayatnya tentang janji-janji Allah. Tidak pernah janji itu kepada muslim, selalu kepada mukmin. Mungkin kami baru muslim belum mukmin sehingga seakan-akan janji itu tak Allah tepati. Allah enggak pernah ingkar janji, Pak Pendeta. Tapi semua janji Allah kepada mukmin, enggak ada satupun kepada muslim. Mungkin kami baru muslim. Itu yang menyebabkan seakan-akan Allah ingkar janji. Pak Pendeta pengen baca ayat-ayatnya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina dan bersedih hati. Kalianlah yang tinggi kalau mukmin bukan muslim. Wa adallahu ladzina amanu minkum wa amilu sholihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh akan dijadikan khalifah di muka bumi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Iman itu semua janji kepada mukmin. Kami itu mungkin baru muslim, seakan-akan Tuhan kami ingkar janji pada kami. Jadi Pak Kiai, beda ya antara muslim dengan mukmin? Beda. Pernah orang-orang Badui dulu mengaku-ngaku mukmin ditolak oleh Allah. Katakanlah kami baru Islam, belum iman, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Ini yang repotnya, kalau tanpa sadar kita didik anak kita itu jadi muslim semua, ternyata bukan jadi mukmin. Wa qalatil a'rabu amanna, telah berkata orang-orang Arab Badui kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakanlah kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, katakan sajalah kami telah Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman itu belum tertanam pada hati kalian. Ya. Baik. Ini agak saya ngebutin ya. Materi iman ini 56 kali pertemuan, jadi repot dengan bahasa. Saya langsung saja ke bagaimana mendidik cinta, mendidik iman, menanamkan tauhid itu. Sekali lagi ya, mari kita yakini, sejak anak dari dalam perut pun iman udah bisa diajarin kok. Udah bisa ditanamkan kok. Ya. Dan tolong didik mereka untuk mencintai Tuhannya.
Inilah pendidikan tauhid. Bisa saja banyak orang tua sekarang, banyak sekolah-sekolah dan guru-guru sekarang yang dia didik itu rasa takut pada Tuhan. Itu juga pendidikan iman. Cuman mari kita sadari, memang betul takut pada Allah membuat anak lebih cepat menjadi taat. Kita kan pengennya serba cepat kan, serba buru-buru. Kita pengen anak itu langsung kelihatan taat. Kalau untuk mendidik taat itu paling cepat itu mendidik dengan rasa takut pada Allah. Ya. Tapi ingat, takut itu perasaan terendah. Takut akan kalah dengan harap, takut akan kalah dengan cinta. Didiklah anak kita dengan takut, nanti dia akan takut pada Tuhannya dan segera taat pada Tuhannya. Tapi satu ketika begitu dia mencintai pacarnya, takutnya pada Allah akan kalah. Karena takut itu dapat dikalahkan oleh cinta. Takut itu perasaan terendah. Ada orang tua yang menangis kepada saya, anakku pergi dengan pacarnya yang non muslim itu, dia tinggalkan Tuhannya, dia tinggalkan bundanya yang mencintai dan menyayanginya. Ya apa hendak dikata bun, anak takut pada Tuhannya, hormat pada orang tuanya, sayang pada teman, lalu cinta pada pacar, jelas takut kalah dong sama cinta. Lalu kenapa anak itu diawali dengan diajari takut pada Tuhan? Selalu aja terburu-buru menjadi alasan pendidikan agama anak-anak kita. Padahal diingatkan, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahin bi'idzni rabbih. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid? Bagaikan pohon yang baik, akarnya menghunjam ke bumi, batangnya menjulang ke langit, mengeluarkan buah di setiap saat dengan seizin Tuhannya, di setiap musim. Pohon apa yang mengeluarkan buah di setiap musim? Itu pohon kayu berbuah, pohon mangga, pohon jambu, pohon sawo, pohon duren. Pohon yang antara menanam dan memetik hasilnya itu lama. Kadang-kadang kita yang nanam, anak kita yang memetik hasilnya. Lama, kita gak suka dengan yang lama-lama, pengennya yang cepet-cepet. Kalau yang cepet ada tuh pohon singkong, 3 bulan udah dapet. Pohon jagung 3 bulan udah dapet, tapi dia cuma sekali berbuah, gak akan pernah berbuah lagi. Bahkan sama pohon-pohonnya mesti kita cabut gitu. Kalimat tauhid itu ciri khasnya adalah bagaikan pohon kayu yang kalau udah berbuah, berbuah terus, tapi antara menanam dan berbuah lama jarak waktunya. Jadi please ayah bunda sekalian, memang betul mendidik anak takut pada Allah itu cepat dampaknya, langsung anak itu jadi taat. Tapi takut itu dapat dikalahkan oleh perasaan yang lebih tinggi, terutama cinta yang paling tinggi itu. Janganlah terburu-buru. Ada yang nanya, Ustadz, emang mendidik takut gak penting? Ustadz, penting. Tapi cinta akan menghasilkan takut. Orang kalau udah jadi pecinta sejati, itu penakut setengah mati orang kalau udah jadi pecinta tuh. Takut doi marah, takut doi pindah ke lain hati, takut doi menjauh, takut doi sebel. Pecinta itu tuh akhirnya akan jadi penakut juga. Sabarlah. Ingin buru-buru anak bisa sholat, anak bisa menutup aurat, anak bisa begini, anak bisa begitu. Sampai selalu ada anggapan dalam pendidikan lebih cepat lebih baik. Tidak benar lebih cepat lebih baik. Dalam pendidikan yang berlaku adalah tepat pada waktunya. Ketika Allah katakan ajari sejak 7 tahun, ya sudah 7. Kita gak perlu sok tahu juga dibandingkan agama kita. Prinsip dalam pendidikan adalah satu, tepat pada waktunya. Yang kedua, sudah perlu, sudah mampu. Ya. Nah kadang-kadang kan begitu, ada loh TK,
Oh itu yang laki-laki sama perempuan itu mainnya udah dipisah. Muslimah main di sebelah kiri ya, Muslim main di sebelah kanan. Ya Allah, saya bilang, kan mereka itu perlu bertaaruf, perlu saling berkenalan, mau peluk-pelukan mah di umur segitu juga masih boleh. Apa atau kepengen anaknya jadi LGBT? Ketika sejak awal mereka sudah dihalang-halangi melakukan interaksi antar jenis. Kapan dipisah itu kan sudah ada kaidahnya. Mereka mulai dipisah laki-laki perempuan baik pergaulan maupun pendidikan umur 10 tahun. Kan ada hadisnya. Begitu 10 tahun tidak sholat juga, pukullah dan pisahkan mereka. Segregasi seksual di bidang pergaulan dan pendidikan itu mah 10 tahun, jangan 5 tahun udah. Yang muslimah mainnya di kiri ya, yang muslim mainnya di kanan. Anak begitu lahir oe-oe jenis kelamin perempuan dijilbabin sekarang. Mereka berhak loh. Pakai kuncir. Mereka berhak loh dibandoin. Ya. Yeah. Kapan diajari menutup aurat? Kata Abdullah Nasiulwan, sejak 7 tahun mulailah dengan meletakkan sapu tangan di atas kepala. Jadi kalau bicara tentang taat syariat, ya, ajarkanlah taat lewat iman. Bukan taat buta, itu namanya taklid, dilarang dalam agama ini. Meniru dilarang, yang boleh adalah mencontoh dan meneladani, itu boleh. Pembiasaan itu enggak, yang boleh adalah membiasakan diri. Apa bedanya? Membiasakan diri itu adalah pembiasaan lewat kesadaran. Jadi bukan berarti semua pembiasaan salah loh ya. Ada loh pembiasaan yang boleh, namanya membiasakan diri. Nah, untuk itu pertama, mendidik mahabbatullah itu titik tekankan kehidupan rumah tangga dan sekolah kita dengan dua sifat utama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu punya banyak nama dan sifat, 99 dan lebih. Tapi semua sifat Allah itu terhimpun ke dalam dua sifat utama, pengasih dan maha pengasih dan maha penyayang. Warnai kehidupan kita dengan kasih sayang dan buktikan kasih sayang Allah itu terpancar pada diri kita agar cinta itu tumbuh. Ini saya pernah dengar loh, orang tua anaknya mecahin piring, Allah murka loh kalau kamu mecahin piring. Ya Allah, mecahin piring aja murka, belum tentu bakar rumah pun Allah murka. Sebegitu kasih sayang Allah itu. Ini baru mecahin piring. Kamu mecahin piring, ya Allah murka nanti. Gimana anak itu punya cinta pada Allah? Tak tunjukkanlah kasih sayang itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Ayah bunda, saya enggak pernah nangis kalau mengingat dosa. Yang saya menangis adalah kalau mendustakan nikmat Allah. Gak bisa sampai sekarang itu saya membaca surat Ar-Rahman 31 kali Allah mengulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan. Manusia yang dididik cinta pada Allah, justru dia selalu ingat-ingat nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat Allah. Kalau tuh dia menangis, dia takut mendustakan nikmat Allah itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tunjukkan Allah pengasih, penyayang. Ya. Bunda, aku bersalah, Bunda. Ya udah, berdoalah pada Allah. Allah itu pengasih kok. Allah itu penyayang kok. Kalau kamu memang merasa bersalah, Bunda juga maafkan kok. Wong Allah aja memaafkan kamu. Tapi berdoa dulu ya. Minta maaf, minta ampun. Kedua, biasakan memulai sesuatu dengan basmalah, mengakhirinya dengan hamdalah. Karena apa? Pada basmalah ada bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pada hamdalah segala puji bagi Allah,
Rob sekalian alam. Hamdalah dan basmalah itu yang akan membuat manusia itu teringat Allah itu sebagai pecinta, dan dia akan cinta pada Tuhannya.